dan cucu pemimpin Hamas maut diserang Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Perkembangan perang di Gaza. Tiga anak lelaki pemimpin Hamas Ismail Haniyeh terbunuh dalam serangan udara Israel. Kejadian berlaku di Camp Ashati di Bandar Gaza. Dilaporkan ketiga-tiga mereka ketika itu sedang menaiki sebuah kereta. Sebuah drone menembak kereta yang dinaiki keluarga tersebut. Empat cucu Ismail Haniyeh turut terbunuh dalam insiden itu. Ismail Haniyeh yang berada di Qatar mengesahkan kejadian itu dan menyifatkan kematian mereka sebagai syahid. Menurut Haniyeh, tindakan sedemikian tidak akan berjaya melemahkan Hamas dalam rundingan ke arah gencatan senjata dan pembebasan tebusan. Tambah Ismail Haniyeh, 60 ahli keluarganya dibunuh oleh Israel sepanjang peperangan Israel-Palestin. Angka kematian rakyat Palestin meningkat mencecah 33,482 orang. Menurut Kementerian Kesihatan negara itu, 122 orang terbunuh manakala 56 lagi cedera dalam tempoh 24 jam lalu. Secara keseluruhan, 76,049 orang rakyat Palestin cedera sejak konflik tercetus pada 7 Oktober tahun lalu. Kebanyakannya dihempap struktur bangunan yang runtuh akibat serangan kejam Zionis. Pasukan perubatan juga sukar melakukan operasi menyelamat akibat tindakan Israel yang menghalang ambulans sampai kepada mangsa. Kumpulan Houthi di Yaman melancarkan serangan drone dan peluru berpandu menyasarkan empat buah kapal termasuk kapal perang Amerika Syarikat di Teluk Aden. Perkara itu disahkan jurucakap tentera Houthi Yahya Sari'ah. Yahya berkata kapal yang diserang adalah MSC Darwin, MSC Gina, MS Yorktown dan sebuah kapal pemusnah Amerika Syarikat. Serangan kumpulan itu di Laut Merah telah mengganggu aktiviti perkapalan global, memaksa syarikat untuk membuat laluan yang lebih panjang dan mahal melalui Afrika Selatan. Ia juga mencetuskan kebimbangan bahawa perang Israel-Hamas boleh merebak untuk menjejaskan kestabilan Asia Barat yang lebih luas. Kumpulan berkenaan sebelum ini mengulangi pendirian akan terus menyerang kapal milik Amerika dan Israel di Laut Merah, Laut Arab dan Lautan Hindi. Ia sebagai tanda menentang pencerobohan dilakukan terhadap rakyat Palestin di Gaza. Amerika Syarikat dan Britain juga telah melakukan serangan terhadap kumpulan Houthi sebagai tindak balas kepada serangan ke atas perkapalan. Tiga maut manakala empat lagi cedera akibat serangan udara yang dilancarkan Rusia di wilayah Kharkiv, Ukraine. Menteri Dalam Negeri Ukraine berkata kematian melibatkan seorang kanak-kanak dan dua wanita. Serangan drone dan peluru berpandu turut menyasarkan kemudahan tenaga Ukraine. Kharkiv dan kawasan sekitarnya telah lama menjadi sasaran serangan Rusia dengan serangan bertambah sengit sejak beberapa minggu ini. Sebuah bom juga mengenai sebuah bas menyebabkan seorang penumpang cedera. Sementara itu, Rusia menafikan serangan itu yang menyasarkan orang awam. Pencerobohan berskala besar yang dilancarkan Rusia pada 2022 sehingga kini telah mengorbankan ribuan rakyat Ukraine. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mangsa. Perkembangan insiden tembakan di sebuah majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri di Philadelphia, Amerika Syarikat. Komisioner Polis Kevin J. Battle mengesahkan telah menahan lima individu berhubung insiden berkenaan. Seorang suspek turut cedera ditembak ketika serbuan pasukan polis. Insiden tembakan itu berlaku di dataran Clara Muhammad dengan 1,000 tetamu dianggarkan menghadiri acara berkenaan. Menurut Battle, empat individu yang ditahan membawa senjata dan salah seorang daripadanya ditembak oleh polis di bahagian bahu dan kaki. Dianggarkan 30 das tembakan berlaku. Individu yang ditembak polis berusia 22 dan 15 tahun berada dalam keadaan stabil.
pihak polis masih menyiasat motif kejadian tembakan tersebut. Parti Pembangkang Liberal Korea Selatan mencatat kemenangan besar dalam pilihan raya parlimen semalam. Keputusan itu memberi tamparan hebat kepada Presiden Yoon Suk-yeol dan parti konservatifnya Parti Kuasa Rakyat PPP. Bagaimanapun, kemenangan itu berkemungkinan tidak mencapai majoriti besar untuk membentuk kerajaan. Sehubungan itu, Ketua PPP Hang Dong-hoon mengumumkan peletakan jawatannya hari ini. Selain itu, Perdana Menteri Korea Selatan Han Duk-soo dan anggota kanan pentadbiran yang lain turut mengemukakan surat peletakan jawatan. Menurut data Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC, Parti Demokrat DP diunjur memenangi lebih 175 daripada 300 kerusi bagi sidang parlimen baharu. Sebuah parti liberal yang bersekutu dengan DP pula dijangka memperoleh sekurang-kurangnya 12 kerusi, menjadikan blok itu tidak mencapai 200 kerusi untuk membentuk kerajaan dengan mudah. Parti yang dipimpin Yoon, Parti Kuasa Rakyat PPP, dijangka menang sejumlah 108 kerusi. Pemimpin DP Lee Jae-myung mengucapkan terima kasih kepada pengundi. Profesor Sains Politik Lee Jun-han dari Universiti Kebangsaan Incheon berkata, pengundi telah menyampaikan mesej bahawa dasar ekonomi kerajaan adalah gagal. Seorang hartawan terkenal Vietnam berdepan hukuman mati apabila dia dan 85 tertuduh yang lain menghadapi keputusan mahkamah. Ia merupakan kes penipuan terbesar di negara itu, membabitkan penyelewengan $12.5 bilion Amerika. Pengerusi pemaju utama Van Tin Pat, Truong Mai Lan, dituduh menipu wang tunai daripada Saigon Commercial Bank SCB dalam tempoh lebih sedekad. Dia dan tertuduh lain menghadapi keputusan dan hukuman di Hak Perniagaan Selatan di Bandar Ho Chi Minh selepas 5 minggu perbicaraan. Antara yang dituduh bersama termasuk bekas pegawai Bank Pusat, bekas pegawai kerajaan dan bekas eksekutif SCB. Antara dakwaan termasuklah rasuah, salah guna kuasa, pengambilan secara tidak sah dan pelanggaran undang-undang perbankan. Malan menafikan semua tuduhan tersebut dan menyalahkan orang bawahannya. Pasukan pendakwa raya menggesa Malan dikenakan hukuman mati, hukuman yang luar biasa bagi kes sedemikian. Dia dan 85 yang lain ditahan dalam operasi membanteras rasuah kebangsaan, menyaksikan ramai pegawai kerajaan dan golongan elit perniagaan di Vietnam diberkas sejak beberapa tahun ini. Rakyat Myanmar terus melarikan diri merentasi sempadan ke Thailand pada Khamis. Ia berikutan berlaku pertempuran antara pemberontak dan junta di bandar bampiran sempadan. Kira-kira 200 anggota tentera Myanmar berundur ke jambatan yang menghubungkan bandar sempadan Myawadi ke Mysore, Thailand berikutan serangan selama beberapa hari di kawasan itu oleh pemberontak anti-junta. Penguasa imigresen di wilayah Thai, Tak Kolonel Polis Bun Bopop Sun Tom Leka berkata, lintasan sempadan di kawasan itu dibuka untuk orang awam yang masuk ke Thailand dari Myanmar secara beramai-ramai. Tambahnya lagi, hampir 4,000 orang menyeberang ke bandar sempadan Thailand setiap hari dalam beberapa hari lepas, meningkat daripada kira-kira 2,000 orang pada hari biasa. Pengunduran tentera junta di Myawadi yang bersebelahan dengan wilayah Mysore, Thailand, menandakan potensi kehilangan satu lagi pos perdagangan sempadan utama yang mempunyai akses lebuh raya terus ke bahagian tengah Myanmar. Sementara itu, polis Thailand menubuhkan pusat pemantauan bagi mencegah dan mengurangkan kemalangan jalan raya semasa penganjuran Festival Songkran. Ia akan beroperasi sehingga 18 April bertujuan mengurangkan faktor risiko kemalangan jalan raya secara menyeluruh. Tahun lepas, statistik menunjukkan 264 orang kehilangan nyawa dalam 2,203 nahas jalan raya sepanjang 7 hari sambutan Songkran dari 11 hingga 17 April.
Di Greece, tiga migran ditemukan maut selepas bot mereka melanggar batu di Pulau Chios di Laut Aegean berdekatan Turki. Pegawai pengawal pantai berkata operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Tiga kapal tentera laut telah menyelamatkan 17 pendatang termasuk 8 kanak-kanak bawah umur dalam bot yang melepas dari Turki pada Selasa. Beralih ke berita sukan, kejohanan badminton Asia BSC 2024 di China, pemain perseorangan negara Li Zijia mengekalkan rentak kemenangannya pada kempen berkenaan. Zijia menumpaskan pemain Taiwan Chu Tianchen dalam aksi yang berlangsung di Pusat Sukan Olimpik Ningbo. Pemain di ranking ke-11 dunia itu hanya memerlukan 39 minit untuk meraih kemenangan mudah 21-15, 21-17. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan pilihan ke-8 kejohanan itu melangkah ke suku akhir. Keputusan itu merupakan kemenangan ke-4 Zijia daripada 9 pertemuan dengan pemain Taiwan berkenaan. Zijia akan menentang pilihan ketiga kejohanan Jonathan Christie dari Indonesia pada peringkat suku akhir esok. Turut mengikut jejak langkah Zijia, dua beregu lelaki negara Aaron Chia, So Wuyi dan pasangan Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani yang mengesahkan slot ke suku akhir. Pasangan beregu nombor satu negara terpaksa berhempas pula sehingga permainan diheret ke set penentuan. Aaron Wuyi akhirnya berjaya mengatasi wakil Jepun Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura 21-18, 14-21 dan 21-14. Kemenangan itu menyaksikan pasangan negara mengekalkan rekod tanpa kalah ke atas lawan sama selepas turut menang ketika pertemuan pertama mereka di pusingan kedua terbuka India Januari lalu. Turun selaku pilihan ke-4, Aaron Wuyi akan berdepan pasangan China yang juga pilihan ke-7, Liu Yuchen Wu Zhuanyi bagi perebutan tempat ke separuh akhir. Dalam satu lagi aksi, pasangan di ranking ke-19 dunia, Zife Nur Izzuddin tidak perlu bermandi peluh untuk mara. Ini selepas lawan dari China, He Jiting dan Ren Xiangyu menarik diri pada set kedua susulan kecederaan dialami. Sebelum itu, pasangan negara telah pun memenangi set pertama dengan catatan 21-11. Buat julung kalinya, pemenang pingat emas olahraga para sukan Olimpik Paris akan menerima hadiah wang tunai $50,000. Ganjaran itu menanti 48 pemenang pada temasya berprestij dunia berkenaan. Ganjaran ditawar Badan Olahraga Dunia itu merupakan perubahan terbesar dilaksana sekaligus menambahkan tradisi selama 128 tahun tanpa hadiah kemenangan tunai. Presiden Olahraga Dunia Sebastian Coe dia maklum kebanyakan negara menawarkan ganjaran kemenangan kepada atlet yang meraih pingat menerusi badan sukan negara mahupun penaja. Bagaimanapun, ganjaran diberi itu nanti disifatkan sebagai suntikan tambahan bersifat sederhana kepada pemenang. Tiada perbincangan dibuat dengan Jabatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC berhubung pemberian berjumlah $2.4 juta itu. Dunia 10 berakhir di sini dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.